Oh, haleluya, haleluya. Shalom saudara. Musim yang baru, amin. Semangat yang baru. Katakan pada tetanggamu, tetanggaku, oh, you look good today. Katakan pada tetanggamu yang lain, you look good today. Haleluya, come on. Berikan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Come on, clap your hands. Come on, come on, come on, come on. Katakan muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Yes Lord. Tinggikan namanya. Muliakan Tuhan, Allah yang perkasa. Muliakan Tuhan. Mari, mari puji Tuhan. Muliakan Tuhan. Tinggikan namanya. Tinggikan namanya. Oh, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, Allah yang perkasa. Oh, katakan, Engkau yang berdiam di pulau-pulau, Kau yang berdiam di desa-desa, Kau yang berdiam di kota-kota, tinggikan nama. Oh, Kau yang berdiam, come on. Kau yang berdiam di pulau, lihat kanan kirimu saudara. Oh, yes Lord. Kau yang berdiam di kota-kota, tinggikan namanya. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Tinggikan namanya. Tinggikan namanya. Oh, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Yes, perkasa. Muliakan Tuhan. Come on, sing it out, come on. Muliakan Tuhan. Come on, come on, say, say. Tinggikan namanya. Muliakan Tuhan, come on. Muliakan Tuhan, Allah yang perkasa. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Oh, tinggikan namanya. Tinggikan namanya. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Oh, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Oh, yes Lord. Oh, mari Tuhan datanglah dan bertahta di tempat ini. Haleluya. Come on. Katakan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Oh yes Lord, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, dan sanggup menyelamatkan, dan sanggup menyelamatkan. Sebab dialah jalan dan hidup dan kebenaran. Oh, kami rindukan, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Yes Lord. Oh oh oh, come on. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaik akan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Oh yes Lord, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, dan sanggup menyelamatkan. Oh yes Lord. Ini doa kami Tuhan, kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawan.
bersatu, saat hati bersatu, menaikkan, menaikkan pujian bagimu. Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Haleluya. Tuhan kita setia, amin. Katakan kepada tanganmu, tanganku, Allahmu setia. Siapa namanya? Siapa namanya? Oh, kurang keras saudara, siapa namanya? Hey, come on. Yang percaya katakan tak pernah, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, oh sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Oh kau tuntun langkahku Tuhan, oh yes Lord. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yang percaya katakan, hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Oh yang percaya katakan tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidup kami Tuhan, hidup kami aman di tanganmu. Haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Oh katakan Yesus kaulah, Yesus kaulah dalam hidupku, berkuasa. Dengan segenap berjaya, hatimu katakan Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjaya dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, oh kuasamu tercurah, yes Lord, bagiku senantiasa. Hanya denganmu Tuhan, Tuhan, oh yes Lord, berjalan from glory to glory. Kuasamu tercurah, oh bagiku senantiasa. Oh ku kan berjalan dan tak akan ku menjadi lesu. Dari Yesus sampai kemuliaan.
percaya katakan selamanya. Yes Lord, kami percaya janji-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Oh haleluya Lord. Sungguh Kau Allah yang setia. Kau melawat umat-Mu Tuhan. Oh kami puji, kami sembah. Yesus, Yesus namanya. We call upon your name, Lord. Kami berseru memanggil namamu, Yesus, Yesus, Yesus. Kami berseru, kami bersorak, Yesus Tuhan, Yesus. Kami sembah, kami muliakan. Hanya namamu yang termulia, hanya namamu yang termanis. Sungguh Yesusku, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kaulah segalanya. Kira rabasyana ramade, hingga rabata rabaka rabasyana rabako. Oh ya rabasana rabakalabre, Jesus. This is who you are, oh God, and this is what you've done for us, Lord. You save us all. You give your amazing grace. Oh, we thank you, we thank you, we thank you. And the angels cry, holy, hear your people sing, holy, 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 holy is the Lord. We sing, holy, 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 holy is the Lord. We sing, holy, holy, holy. We say, holy, holy, holy is the Lord. We say, holy, holy, holy is the Lord. Oh, we sing, holy, holy, holy is the Lord. We sing, holy, holy, holy is the Lord. God, segala puji, segala hormat, senam hatiku menyembahmu. Terimalah senam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senam hatiku menyembah. Terimalah senam hidupku
sembahan yang hidup. Oh anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh kau terawal dan terakhir, kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti senap nafasku, yes Lord. Ku puji, ku sembah, oh tiada sepertimu Tuhan. Hidupku menyenangkanmu, segala puji, segala hormat, senap hatiku menyanyi. Oh terimalah, terimalah senap hidupku, oh, sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, persembahan yang hidup. Oh katakan bukan kehendakku, bukan kehendakku, yes Lord, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu, Kau indah, menyenangkanmu. Kami bawa hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Sempurnakan, kuatkan di saat kami lemah. Oh, make it pleasant in your eyes. Make us worthy, make us worthy. Sanctify us, justify us, Jesus. Ini doa kami Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup bagimu. Jesus, You are worthy. You are worthy of it all. Yes, Lord. You are worthy of it all.
Yes, Lord. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Sharon, ku cinta. Oh, Kaulah rajaku. Kaulah rajaku, oh dan sahabatku, dan sahabatku. Sungguh indah, terindah, termanis Engkau bagiku. Oh, katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku glory, we give you the honor. Kami memuji namamu Tuhan. Kami meninggikan Engkau. Engkaulah segalanya bagi kami. Tiba lama sobor bolamansi iba masuk. Oh Tuhanku, Tuhanku iba lama se kibala masobur ibiri. Kami sanjung tinggi namamu, kami tinggikan namamu Tuhan. Kibala masobur iba masobur maramase. Mari sembah dia, mari tinggikan dia.
alama shebelele lobore. We worship you, we worship you. Oh shibala masoberi ande. Engkau yang layak, engkau yang layak disembah. Oh Yesusku, haleluya. Kibama soborane, imala masoboro. Oh, terima kasih Tuhanku yang terima kasih Tuhan. Engkau yang luar biasa. Engkau yang ajaib Tuhan. Kami membuka ibadah ini Tuhan hari ini supaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau melayani, Engkau menjamah, Engkau pulihkan, Engkau berikan terobosan. Engkau penuhi setiap umat-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan api-Mu Tuhan. Biar setiap umat-Mu haus akan Engkau, lapar akan Engkau. Oh, mereka mau masuk lebih dalam bersama-Mu Tuhan. Kami doa Tuhan hari ini, biar Engkau bekerja di dalam antara kami Tuhan. Biar Engkau yang dimuliakan. Bapa kami, yang kami berikan segala kemuliaan-Nya bagi-Mu aja, segala pujian, hormat, dan kemuliaan-Nya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami doa, yang percaya katakan, amin, 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 amin. Ini kayaknya enggak ibadah baru nih, ya kurang semangat kayak gitu ya. Sudah semangat kan saudaraku? So lihat pendeta baru kan? Pendeta baru, firman baru ya. Haleluya. Soal itu bahasa Indonesia dulu coba. Apa saudara mau berbuat ini hari? Engkau datang untuk lihat ibadah atau saudara datang untuk berpartisipasi bersama-sama supaya Tuhan itu turun dan jamah saudara. Amin. Be holy, come riding on the clouds, shining like the sun, and the trumpet call, leave your voice. It's a year of jubilee, out of Zion till salvation comes. Behold, He comes, riding on the cloud, shining like the sun, and the trumpet call, lift your voice. It's a year of jubilee, out of Zion till salvation comes. Behold, He comes, riding on the cloud, shining like the sun, and the trumpet call, out of Zion till salvation comes. Can you hear you? Behold, He comes riding on the cloud, shining like a sun. Salvation come. Dia datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang.
Bisa lihat dia datang kah? The days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trial, of famine and darkness and sword, still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the cloud, shining like the sun. And the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation come. Behold, he comes, riding on the cloud, shining like the sun. And the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation come. Dia akan datang. Apakah saudara percaya? Dia akan datang. Mungkin kedatangannya belum datang, tapi dia ada datang. Dia ada di sini. Dan yang memuji dia, yang meninggikan dia. Oh, dia kayaknya ada magnet yang tarik dia. Yang sungguh-sungguh memuji dia, yang sungguh-sungguh meninggikan dia. Dia itu kayak ada storm yang tarik dia ke kamu. Gitu. Bisa ikut sama saya? Sebab itu kita harus buka hati kita. Kita harus menjadi dampak bagi Indonesia. Bukannya bagi gereja kita, tapi bagi Indonesia. Kita harus menjadi dampak. Kenapa? Supaya orang harus tahu gerejamu itu gila, beda, aneh. Tapi anehnya bagus. Bukan anehnya aneh. Bukan gilanya gila. Gak perlu ke grogol, tapi orang grogol dibebaskan. Kayak gitu ya. So, saudara dan saya, biar muda yang tua yang apapun, pokoknya saudara itu punya api Tuhan sudah jiwa muda. Udah punya Tuhan kan, he's the engine of this ya. Ya? Tahu engine of this? Nah, ini lagi pikiran. Aku juga pikirin. So, he is from the ancient of days, dari dahulu, sekarang dan selamanya dia ada. So dia sudah tua nih, tua sekali, tapi tuanya dia gak kelihatan karena jiwanya masih muda terus. Sebab itu kita itu harus ikut sama Bapa kita yang di surga, amin. So apakah saudara masih semangat?
Semangat. Nah, semangat itu kita itu harus menyembah, menagungkan, memuji Dia. Bukan kita itu selalu cari. Pulihkan, bukan. Itu untuk melayani orang. Pulihkan itu layani orang. Tapi sini kita agungkan, kita tinggikan. Oh, kita menyembah Dia. Ya, kita meninggikan, Dia datang langsung. Pulihkan itu lama untuk didatang. Kecuali kamu yang doain buat orang lain. Ada langsung datang lewat saudara. Bisa ikut sama saya? Ya. So, saudaraku mau yang mana? Mau pulihkan atau mau Dia datang? Nah, haleluya. Come on everybody, put your hands together, come on, praise the Lord. Say what? Blessing and honor, glory and power, be unto the Ancient of Days. Lord. From every nation, all of creations, bow before the Ancient of Days. In heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you exalted, O God. And your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Come on. Blessing and honor, glory and power, be unto the Ancient of Days. Oh yeah, Lord. From every nation, all of creation, come before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you be exalted, O God. Kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Come on. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing unto the Ancient of Days. For none can compare to your matchless word. Sing unto the Ancient of Days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing unto the Ancient of Days. Oh yeah. For none can compare to your matchless word. Sing unto the Ancient of Days. Sing to the Ancient of Days. Sing unto the Ancient of Days. Oh yeah, sing. Sing unto the Ancient of Days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing unto the Ancient of Days. For none can compare to your matchless word. Sing unto the Ancient of Days. Kerajaanmu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatanmu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Kerajaanmu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatanmu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau. Tuhan kami tinggikan, Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu.
surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang berkat. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. 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 Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Puji Allah yang kekal. Puji Allah yang kekal. Oh ya, puji Allah. Puji Allah yang kekal. Mari angkat suaramu, puji Dia. Puji Allah yang kekal. Puji Dia. Puji Allah yang kekal. Haleluya Lord, we worship You. Kami beri segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau. Kami puji nama-Mu Tuhan. Haleluya Lord, let Your fire come. Izinkan api-Mu turun di atas sini, tempat ini Tuhan. Penuhi kami Tuhan, oh Tuhanku. Penuhi kami Tuhan, kibama somori anama somoro mose, imalama somori ananama se, Tuhan, kibalama somoro mose. Hallelujah. Oh Yesusku, kibalama seberebere. Hallelujah Lord. Sweep over my soul. Oh Holy Spirit, mari Roh Kudus, berembuslah. Kibama soriande. Haleluya Lord, iba mase bere bere riala maso. Oh Jesus, I worship You. Kimala maso boro. Come lift up your hands and worship the Lord. Urala basumbo. Oh Jesus. Oh Jesus, we worship You. Kami sembah Kau Yesus. Kibamaso, haleluya Lord. Segala puji hormat dan kemuliaan bagi-Mu aja Yesus. Hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau yang diagungkan. Terima kasih Tuhan untuk menyelamatkan kami. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Engkau hadapi salib hanya untuk menyelamatkan kami. Kami hanya bisa berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau berembus di atas firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Biar segala perkataan yang keluar dari bibir hamba-Mu hanya dari Engkau saja.
supaya engkau bisa menguatkan umatmu yang mendengar firman ini, supaya mereka bisa berkebu-kebu, supaya mereka bisa menyala-nyala dengan apimu Tuhan. Terima kasih Bapakku yang di sorga, kami serahkan semuanya dalam tanganmu aja. Marilah Roh Kudus ambil alih dalam ibadah ini. Hanya di dalam nama Yesus kami doa. Yang percaya katakan. Amin, amin, amin. Haleluya. Lihat tetanggamu, berkata sama dia, apakah engkau mau menjadi dampak? Apa jawaban dia? Apa? Amin, amin atau yes? Amin atau yes? Dua-dua juga boleh ya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Luar biasa. Thank you guys. Thank you. Later we come back again. Memang ibadah ini dibuka supaya kita bisa meluaskan tenda. Sebab itu setiap orang merasakan dia itu anak Tuhan, angkat tangan. Oh merasakan, oke, luar biasa. So setiap orang yang benar-benar merasakan dia anak Tuhan itu dipilih Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk waktu sekarang, waktunya seperti ini, di dalam times like this Tuhan panggil. Tuhan sudah mulai mau goncangin sebagian orang. Tuhan mau bangunin, bangun. Sudah cukup tidur. Sudah cukup untuk nikmati hidupmu. Sekarang jalankan tugasku. Gitu ya. Supaya saudara bisa membawa atau hidup kalian wajib berdampak. Hidup saudara harus berdampak. Saudara memberkata, saya diletak di sini, saya diletak di sana, saya harus kerja, saya sibuk. Kalau saudara tidak menjadi dampak bagi kerajaan Tuhan, itu pekerjaan sia-sia. Halo? Saudara bisa setuju sama saya, tidak setuju sama saya, itu urusan saudara. Tapi urusan saya adalah berkata sama orang-orang Kristen, orang-orang anak-anak Tuhan, yang merasa dia itu anak Tuhan, yang merasa dia itu pilihan Tuhan, dan dia harus menjadi dampak di mana dia ada. So saudara itu harus berubah atau Tuhan yang berubah? Kita yang harus berubah dong ya. Kita harus berubah supaya kita harus menyesuaikan, supaya kita bisa menjadi dampak di kantor-kantor kita. Karena kita punya pola pikir itu kadangkala, itu pola pikir kita itu sama seperti dunia juga. Walaupun kita baca firman Tuhan, tapi tidak ada perubahan. Hanya firman Tuhan masuk dalam hidupan kita, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada sesuatu yang baru dalam hidupan kita. So kita masuk ke kantor kita, kita menjadi orang seperti orang-orang dunia. Sama juga kerja. Akhirnya kita dipengaruhi oleh dunia. Dunia itu siapa? Teman-temanmu. Bahkan orang Kristen yang duniawi juga mempengaruhi saudara menjadi tidak berdampak. Apimu mulai kecil. Kecil. Saya bersyukur tadi, karena tadi pagi Tuhan bergerak. Dan kita bicara sama beberapa satu orang, Pastor Pauline sama saya. Dia nangis, dia berkata, Tuhan terima kasih. Engkau kasih saya, kasih mula-mula lagi. Oh saya bersyukur. Karena dia berkata sebelum saya menikah, oh saya itu berbubu-bubu. Saya itu orang pintar, saya orang itu gini, saya ini gini. Tapi dulu ada api, tapi api saya sudah. Tapi tadi pagi Tuhan jama dia. Saya bilang sudah siap, bangun. Bangun. Bangun dari tidurmu. Tidur itu apa? Bukan berarti kamu tidur aja, enggak. Mungkin kamu urus anakmu, kamu urus kerjaanmu, urus. So kamu tidur dari kerjaan Tuhan, tapi kamu bangun dari semua yang kamu pikirkan yang penting bagi saudara. Saudara hidup dalam itu. Tapi sekarang saudara hidup, harus hidup bagi Tuhan. Siapa mau jadi dampak? Kata-kata lebih tepat ya, amin. So karena kemarin kamu gak jadi dampak, so ini hari, mulai ini hari. Kita gak bicara tentang hari esok, hari ini. Hari esok gak bakalan datang, hari ini akan datang. Ya,
So, hari ini, mulai hari ini, sampai selama-lamanya, menjadi dampak. Berubah pola pikirmu. Kena sama kasih ini dia. Tapi aku orangnya gak bisa kayak gitu loh, dong. Lu orangnya kayak gitu, sebab itu harus berubah. Harus kena suntikan dari sorga, bukan suntik dari narkoba. So kita itu harus dikena suntik dari Tuhan, supaya kasihnya itu. Oh, kayak orang pacaran ya. Kayak gitu kah? Gak bisa tinggal-tinggal nih. Udah pulang juga mau telepon. Habis mau tidur aja mau telepon. Dan tidur, sambil tidur, aku gak bisa tidur. Ah, sambil tidur, tidur sama HP sama ceweknya di seberang. Dan ngomong-ngomong tidur sampai pagi, HP ini pulsa jalan terus. Pagi bangun, halo sayang, ayo, apa kabar, apa? Kayak gitu, udah kayak nikah aja udah. Ya Michael ya? Oh enggak, oh. enggak ya? Oh mantap. Ah, semua itu fotonya jangan gini-gini doang. Fotonya selalu gini-gini, cuma gini dong. Ya, yeah, kalau lain kali mau foto jangan gini doang. Halo gini Tuhan. Ya, yeah. Oke. Okay. So foto gini atau enggak dua tangan, satu di sini, satu di sini. Sambungan dari sorga ke dunia supaya dunia bisa berubah. Amin. Artinya temanmu bisa berubah, saudaramu bisa berubah, apa siapa aja, so membawa dampak. Berdampak dalam keluarga. Wah, susah. Kak, udah belum mulai udah susah. Gitu. Itu artinya kita itu enggak belum kena sama kasih ini dia. Kita memang ada masalah-masalah yang terjadi pasti. Tapi kita harus berdampak di dalam keluarga. Amin. Lingkungan, sekolah, gereja dan berdampak dalam segala komunitas. Gereja? Iya. Kamu enggak tahu orang gereja itu butuh semangatnya. Bisa orang hebat, bisa pendeta juga loh. Nih kamu di situ sampingnya itu ngomong-ngomong kamu bikin guyon nih kamu bilang dunia enggak bisa. Pas tahu pendeta nih bangun langsung. Senang sama kamu. Nanti lain kali kalau dia down dia cari kamu. Kayak gitu. Pendeta kayak gitu kadang-kala. Kayak saya lah kayak gitu. So jangan lupa membawa dampak ya. Tujuan Tuhan pilih dan panggil kalian semua. Sebab itu kalian ada di tempat ini dipersiapkan, dilengkapi, dilatih, dimuridkan untuk saudara menjadi sesuatu dalam masyarakat. Bisa ikut sama saya? Sebab itu kadang-kadang saudaraku disuruh ikut kelas ini, ikut kelas itu, jangan ngotot dulu. Itu tujuannya. Supaya saudara ada dampak di masyarakat. Saudara, kita semua harus diolah. Supaya kita bisa diubah. Supaya punya pola yang baru. Pola Kristus. Tuhan sudah siapin saudara untuk menjadi sesuatu dalam masyarakat. Bawa dampak itu. Dan terang di tempat yang gelap. Saudara harus menjadi apa? Terang dan garam. Ya, atau garam dan terang. Sama juga kan? Saudara harus jadi. Saya bisa. Bisa, kenapa gak bisa? Kalau kamu bersandar kepada Tuhan. Pasti bisa. Saya kasih ayat ini. Di Filipi pasal 3. Ayat 17. Saudara-saudara ikutilah teladanku. Teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Gampangnya itu imitate me as I imitate Christ gitu. Estafet. Kayak estafet kita lari. Latih orang. Nih tok nih ini lari. Kan kamu kenal orang yang saya gak kenal. Gimana pun gak tentu aku bisa kenal orang itu. Tapi saudara dipilih.
untuk kenal orang itu. Bisa ikut sama saya? Saudara kenal teman-teman di gereja itu bukan karena kamu, karena gereja. Dan kamu udah jadi teman, jadi sahabat. Jangan pisahin. Jadi dampak. So ingat, saya bisa berbuat sesuatu di sini, tapi saudara bisa ambil itu berbuat sesuatu di luar. Di antara lingkunganmu, temanmu, kantormu. Mana saja. Tapi orang yang kamu jangkau, gak tentu aku bisa sampai. Itu harus pikirkan. Gak tentu juga aku bisa beritakan sama dia, dia mau terima. Lebih bagus kamu, gitu. Lebih hebat kamu. Karena kamu adalah orang yang dipilih untuk kenal orang itu. Bisa ikut sama saya? So saudara, kalau gitu kan harus berapi-api dong. Kita harus semangat dong. Oh, bukan semuanya dokter pola ambil lah. Enggak. Kamu diberi kesempatan untuk bangun lebih jauh lagi. Tapi udah bangun, kumpulin semua sama-sama. Kita bangun lagi. Lengkapi, buat lagi, lebih besar lagi. So, biar nenek sampai bayi pun bisa. Bayi, ya bayi dewasa, bayi dewasa. So, Paulus ini punya keberanian untuk mengatakan, ikutlah teladanku. Oh, hebat itu hamba Tuhan. Ikutlah teladanku. Kenapa? Paulus itu terutama dia hancurin semua gereja-gereja. Dia itu musuh dari gereja-gereja. Memang dia sungguh-sungguh, dia tulus. Dia benar-benar mau senangin hati Tuhan. Tapi dengan cara yang salah. Kadang-kadang kita juga punya pola-pola yang salah. Itu kita harus berubah. Nah, kalau kita berubah, kita berkata, kita udah berubah, kita berbuat, ikutilah teladanku. Wih, keren aja ya. Kayak gitu lah. Bisakah? Bisa. Kenapa enggak bisa? Bisa. Bukan pendeta saja, saudara juga bisa. Kalau saudara melakukan firman Tuhan, saudara menjadi contoh, saudara bisa berkata sama temanmu, ikutlah teladanku, lihat hidup saya. Kenapa enggak? So, mari saudaraku, bangkit dari tidurmu. Ada tidur kah? Enggak kan? Tapi kaos kaki agak longgar, setarik lebih kencang lagi. Nah, kan kita kadang-kadang gak tidur, tapi tidur-tiduran. Merem-mereman. Mata tutup-tutupan. Buka tapi tutup. Tutup juga buka, kayak gitu ya. Nah. So, hidup kalian harus seperti gitu. Seperti Paulus. Bahasa Indonesia Paulus ya. Baru kemudian kalian bisa berkata seperti Paulus juga. Berkata apa? Ikutlah, ikutilah teladanku. Coba kamu bilang teman tetanggamu, maukah engkau ikut teladanku? Mikir dulu kan? Kan mungkin mereka bilang, oh iya. Tapi mikir juga kan dia, iya, mikir, oh mau gak ini? Bagus gak ini? Kayak gitu. Ya, nah, kalau suami istri udah mau nggak mau lah ya, nggak mau. Haleluya. Tapi mau nggak mau harus bekerja sama-sama sampai terjadi teladan yang luar biasa. Amin. Nah, kan nggak ada yang sempurna, saudaraku. Bahkan saya juga nggak ada yang sempurna. Ya, walaupun aku bisa bicarakan ini, walaupun kita bisa bicara-bicara kebenaran dan jalankan kebenaran, tetap kita itu nggak sempurna. So kita belajar dari satu sama lain. Dan kita itu harus bisa diajari, bisa belajar. Sampai kita bisa diubah. Jangan kita pikir kita udah. Lehernya gak bisa turun lagi nanti. Repot no. Pintu aja gak bisa. Badan bisa keluar, kepala sangkut. Kita itu bisa menyatakan seperti Paulus juga. Kalau kita sudah mulai ikuti cara dia. Karena saudara punya sesuatu yang bisa saudara impartasikan. Pada generasi saudara. Ada apa sih salam saya yang bagus? Nah, ada bagus gak dalam kamu? Ada bagus gak? Ada kan? Bisakah engkau impartasikan yang bagus itu? Kepada saudara yang lain? Bisa.
jangan lihat kegagalanmu terus. Jangan lihat kejelekanmu terus. Berkembang di bagian bagusnya. Dan mulai perbaiki di bagian kurangnya. Nah, lama-lama yang kurang jadi bagus juga dong. Dan kamu bisa implementasi tambahan. So itu progresif. So kalau kita berani untuk jalankan dan progresif dalam kemajuan dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi dampak yang luar biasa. Kamu siapa saja, orang gak anggap gak masalah. Yang penting Tuhan Yesus anggap saudara. Kalau Tuhan Yesus sudah anggap saudara, suka gak suka musuh juga itu harus menganggap. So, suka gak suka musuh juga harus lihat kamu punya jalanan. Akhirnya kamu jadi dampak buat dia, dia ikut juga. Dia gak mau akui tapi dia ikut. Bisa gak gitu? Bisa. So mari saudaraku, ini saat-saatnya, inilah musimnya, inilah waktu seperti gini yang Tuhan mau siapkan saudara untuk dipakai saudara dengan luar biasa. Tapi ingat juga, saudara tidak bisa memberikan apa yang saudara tidak miliki. Betul gak? Kalau saya tidak memiliki kasih, saya gak bisa memberikan kasih. Sebab itu kita harus tarik dari sumber. Sumber kekuatanku. Nah, Tuhan Yesus. Sedot. Ya. So kita itu harus mantap. Nah. Dan juga kita dipimpin oleh Roh Tuhan dan berani menyatakan kebenaran. Jangan orang-orang bilang, "Oh, kok sok kudus saja." Oh, leleh. Langsung diem. Jangan lupa loh, orang seberang aja ya. Saya itu lihat itu, saya malu loh. Kenapa? Mau sholat di jalan, mau sholat di airport, mau sholat di mana. Sholat masa bodoh orang lihat, gak lihat. Ngomong-ngomong aja, gak takut. Tapi orang Kristen itu doa saja, doa makan aja, diem. Matanya pandan kepada makanan. Amin. Amin. Kamu malu kah kamu disebut orang Kristen? Ah, jangan malu. Mantap. Siapa tahu dengan doamu orang mau tahu, aku lagi pikir kenapa kamu doa kayak gitu. Supaya racun tidak masuk ke tubuh saya. Supaya makanan saya jadi sehat walaupun busuk. Bisa ikut sama saya? Saya pernah terbang ke Brunei. Ini biasanya minuman aku jarang doa lah, jujur aja. Kan air minum kan jarang doa kita. Tapi itu hari saya tergerak loh. Saya doa, Tuhan terima kasih Tuhan. Saya mau minum, saya lihat susu basi. Saya bilang, basi ini. Saya bawa kembali, ini basi. Untung loh, di Brunei lagi. Kalau sakit perut mau lari kemana? Nah, susah loh. Susah. Tuhan itu lindungi kita. Doa itu untuk melindungi kita. Ya? Oke. Okay. Saudara itu harus menjadi dipimpin oleh Roh Tuhan dan berani menyatakan kebenaran. Jangan kompromi. Ini kesalahan banyak orang Kristen. Suka kompromi sama orang-orang. So, jangan kompromi. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Bisa terima lagi kah? Nanti kalau kamu dengar alarm bunyi, jam saya berhenti. So, kalau saudara mau saya berhenti, nyala HP, alarm. Tering! Saya tahu udah jam saya, kamu udah capek. Ya. So, okay. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Engkau muda ya? Rasa muda ya. Jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Luar biasa. Mau jadi suci juga harus datang ke Tuhan.
supaya Tuhan sucikan kita dulu. Dan supaya kita bisa isi firman-Nya masuk jadi lebih suci. Memang saudara masih kelihatannya masih muda lah. Ya, api-api masih muda. Apalagi pendetanya. Kan pendetanya kan? Ya, pendeta muda. Tapi kita juga ya. Kita muda, masih muda kah? Asik, kita masih muda. Tapi kita gak sempurna ya. Betul gak? Kita gak sempurna. Tapi itu bukan alasan untuk kita tidak maju dalam Tuhan. Jangan karena kamu jatuh, bukan lebih dekat sama Tuhan, lebih jauh dari Tuhan. Aduh, masa Tuhan mau terima saya? Itu kata-katanya, aduh orang ini kayaknya belum lahir baru. Kekristenan adalah kehidupan yang membawa dampak bagi dunia sekitar sebagai sekitarnya sebagai terang dan garam dunia. Kalau kamu melanggar terus, kamu juga enggak Kristen anggap, dianggap Tuhan. Memang gereja anggap, teman anggap Kristen, tapi Tuhan enggak anggap kamu Kristen. Karena kamu langgar terus kan? Kalau langgar bertobat maju masih mendingan. Kalau jatuh bangun masih mendingan. Tapi Kristen yang langgar tidak mau benarkan, tidak mau maju, itu dianggap sama Tuhan bukan Kristen dong. Suam-suam kuku. Balkan juga gereja, suam-suam kuku. Kecuali lu benarkan, kecuali kamu lari lagi, kecuali saudara itu angkat dirimu. Oh, oke. Baru bisa berhasil. Ya, so saya harap saudara dan saya itu mau menjadi dampak. So itu kita harus tahu bagian-bagian ini semua. Garam dan terang. Ah, sekarang kita masuk ke Amsal pasal 4 ayat 18. Amsal 4, 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Oh iya, sedikit apa tadi saya bilang? Tengah hari. Wow. So, apa ya artinya? Terang dan cahayamu itu dapat dilihat orang secara langsung. Orang lihat saudara. Orang lihat saudara. Oh. Mas Rio, lu orang Kristen. Ada dilihat lagi. Bahasa Inggris ada pakai kah? So harus pakai bahasa Inggris. Are you orang Kristen? Dia iya. Kalau saya tanya, are you orang Kristen? Iya. Tapi kalau kamu orang Kristen? Oh iya. So ini luar biasa ini. Zaman now. So orang Kristen itu, ya. Aduh, saudara itu orang harus lihat saudara itu ada terang. Pernah gak orang berkata, ibu, cahayanya luar biasa. Cahaya di wajahmu luar biasa. Itu cahaya apa? Krim atau cahaya Tuhan? Nah, itu penting. Oh, sorry. Nah, itu harus jaga ya, wanita itu harus jaga ya. Ya, kadang-kadang ada wanita, begitu banyak krim sampai berkilat sekali, sampai matahari tembak ke muka dia bersilo kung gitu. Ada. Nah, kalau enggak percaya ke Korea aja. Korea banyak silo-silo kemana-mana. Saya itu ada nabi palsu, ada nabi betul. Nah, kayak gitu. Di Indonesia mulai ikut-ikutan gitu. Nah, so kita itu harus hati-hati ya. Nah, so kita itu bersinar itu orang harus bisa lihat. Tembus kulit lah. Ya. Tembus kulit kita. So artinya kita itu harus membangun dalam dulu kan.
dari dalam baru keluar. Dari dalam baru keluar. So, yang jeleknya di dalam kita itu akan diubah dulu baru di luar bisa kelihatan. Ah, sebab itu kadangkala Tuhan itu luar biasa, bukan kadangkala Tuhan itu luar biasa. Kalau kita bilang kadangkala Tuhan itu luar biasa, Tuhan bilang kapan saya kadangkala? Ah, repot aku. Ya. Ah, so saudara itu harus ngerti. So, bukan kadangkala, tapi Tuhan itu luar biasa sekali. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Kadangkala saudara itu. Ini saudara ya, kadangkala bisa pakai saudara. Jangan pakai buat Tuhan ya. Nanti aku diseplak satu kali. So, kadangkala saudara itu. Kalau melanggar, terang itu mulai kurang. Enggak hapus, tapi mulai kurang. Sebab itu kita harus benar-benar membenarkan cepat. Supaya ganti bulb gitu. Langsung kayak itu, terang. Kalau oh, ada orang tanya sama saudara, ada sesuatu yang beda, ada gak? Oh, ada juga ya, tapi adanya agak kalem. Kalau memang benar-benar ada ya, kalau benar-benar ada, adalah. Nah, kayak gitu, so kita tahu, wah ini benar Kristen yang luar biasa. Ada, itu follow spot yang spot-spot itu putih. Ada bagian-bagian yang orang lihat Kristen, yang bagian-bagian orang lihat bukan Kristen itu. So tolong ya, so kita harus menjadi terang bagi sekitar kita. Kita itu harus menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Oke. Okay. Ah, satu ayat lagi. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat memperbedakan manakah kehendak Allah. Wow, manakah kehendak Allah? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Wah, wow, luar biasa. Yang penting buat saya itu, engkau harus bisa memperbedakan apa itu hendak Allah buat saudara. Itu penting sekali, kita harus belajar untuk memperbedakan, harus tahu ini benar gak ini, ini bisa memuliakan Tuhan atau enggak. Hasil ini bisa memuliakan Tuhan atau enggak. Apakah ini dari Tuhan atau enggak. Aku harus bedain, apakah ini dari musuh, ini dari Tuhan, ini dari orang atau apa. Aku harus bisa tahu, sebab itu kita itu harus diperbarui. Dan di sini berkata terakhir, berkata apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Memperbarui pikiran saudara, saudaraku. Kalau kadang-kadang kita lihat orang ya, kita udah gaul ya, kita udah patokin. Kita patokin ya. Orang itu, wah ini orang kayak gini. Suka ini tidak ada ampun lagi loh. Ah jangan buang waktu lah, udah orang ini kayak gitu. So, saudara harus pikir hati-hati. Pembaruan dalammu belum ada. Apakah kita gak bisa punya opini? Kan pertanyaannya kan. Apakah kita gak bisa punya opini? Bisa saja. Tapi buat apa kamu mau opini kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan? So, opinimu kalau sesuai dengan firman Tuhan, bukankah itu membawa dampak? Nah, pertanyaan saya atau jawaban saya gitu. 2 Korintus pasal 1 sampai 6. Pasal 10 ayat 1 sampai 6. Kita masuk ke ayat 4 dulu. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan
Setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menantang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Tunduk kepada Kristus. Ini penting sekali ayat-ayat ini. Kalau bisa hafalin ayat-ayat ini. Coba hafalin supaya saudara tahu kalau pola pikirmu itu tidak sejalan dengan firman Tuhan, engkau harus bawa itu tunduk kepada Tuhan. Supaya engkau runtuhkan pikiran itu. Karena itu akan mempengaruhi saudara. Kalau kamu udah patokin orang, susah buat saudara, saudaraku. Saudaraku, engkau mau maju aja susah. Doa sih bisa doa. Orang Indonesia punya kata-kata saya suka. Doa sih doa. Artinya asal aku udah genapin wajibanku udah cukup. Itu salah. Ini Tuhan yang hidup loh, bukan wajiban loh. Kalau patung bisa lah, Bapak. Silakan wajiban. Silakan, apa tuh tadi saya bilang? Kalau saudara menyembah patung yang gak punya mata, gak punya kuping, gak punya mulut untuk bicara, gak punya kaki untuk jalan. Saudara menyembah, nyembah gitu. Ayolah saudaraku. Kita itu gak menyembah Tuhan yang mati loh. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Masa dia gak bisa bantu saudara? Ubah pikiran saudara. Supaya saudara jangan mempatoki, oh orang ini kayak gitu. Janganlah. Memang kalau orang itu kayak gitu, kalau umpamanya kita bilang, oh orang ini kayak gini. Dan saudara berbuat apa untuk dia bisa berubah? Apakah minimal, apakah saudara berdoa untuk dia supaya satu hari saudara bisa lihat terobosan buat dia? Itu penting. Aku gak suka caranya. Oke, kamu gak suka caranya, kamu ngomong. Dia gak mau terima, gimana? Kamu doa dong, supaya satu hari kamu ngomong diterima. Itu pola pikiran Kristus. Kalau kita tidak punya pola, kita hanya menilai, menghakimi, dan kita itu udah jadi hakim dong. Kita gak ikuti firman Tuhan. Ayolah, kita harus menjadi dampak. Dampak itu ya harus merangkul orang-orang. Ya, orang jahat juga kan kesian. Kenapa dia jadi jahat? Pasti ada sebabnya. Bukan dia lahir keluar aja, bayi aja, kayak boss baby langsung jadi kriminal. Kriminal, tau kriminal? Bayi pakai pampers jalannya, weh. Kayak gitu, kriminal gitu. Enggak dong, pasti ada sebabnya. Jadi maling kenapa? Pasti ada sebabnya. Kadang-kadang orang itu kekurangan. Tapi kalau kita enggak bisa menjangkau, of course bukan semua, saya enggak suruh orang, semua orang pergi jangkau, enggak. Harus ada Tuhan letak dalam hatimu. So, setiap orang ada panggilan-panggilan yang berbeda-beda. Apa yang dia bisa berbuat, enggak tentu kamu bisa berbuat. Bisa ikut sama saya. Soal itu kita jangan menilai orang punya pekerjaan. Jangan menilai. Kita support aja. Tuhan terima kasih. Kita berkati. Kalau kita gak bisa berbuat, kita support aja. Supaya kita bisa mendukung dalam doa. Supaya dia bisa genapi. Ya, so ingat ya. Biar orang dunia juga kamu jangan nilai. Jangan hambati hidupmu. Hidupmu gak boleh bisa dihambati. Ya, jauhi dari dunia ya. Menjauhkanku dari kasihmu. Ya, oke. Sudah cukup kah? Cukup ya. Amin. Kalau ku hidup bagimu. Tetap menyembahmu, dunia tidak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Aku hidup.
bagimu, mataku tetap, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Mari angkat tanganmu kepada Bapa. Mulai menyatakan, mulai mendeklarasikan, oh Tuhan, saya ingin berbuat demikian. Dan saya tahu perlindungan-Mu ada di atasku. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau bisa pakaiku, aku bisa menjadi dampak bagi bangsaku Tuhan. Dampak bagi negaraku Tuhan. Dampak bagi lingkunganku Tuhan. Oh Tuhan, mari penuhi kami. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi setiap umat Tuhan. Supaya mereka, supaya kami bisa menjadi dampak. Supaya kami bisa jadi terang dan garam bagi dunia ini yang gelap Tuhan. Supaya saudara-saudara kami bisa diselamatkan. Sahabat-sahabat kami bisa diselamatkan Tuhan. Supaya Tuhan, lingkungan kami bisa lihat Engkau. Terang itu ada di kami Tuhan. Supaya mereka bisa menyelamatkan, bisa diselamatkan. Oh Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau siapkan Tuhan umat-Mu untuk menjadi dampak bagi negara ini. Supaya kuasa-Mu nyata di tempat ini. Supaya Engkau pulihkan bangsa ini. Supaya mereka bisa lihat Engkau hidup Tuhan. Dan supaya mereka tidak dibutai oleh dunia yang gelap ini. Supaya iblis tidak ada hak untuk merampas mereka. Tuhan, kami doa setiap keluarga Engkau pulihkan. Setiap keluarga Tuhan, suami istri Engkau pulihkan. Engkau sembuhkan, Engkau bekerja sampai terang-Mu ada di situ. Setiap pribadi demi pribadi Engkau bekerja sampai terang-Nya kelihatan Tuhan. Supaya kami bisa menjadi dampak. Kalau api-Mu tidak ada, kami tidak bisa Tuhan. Hanya dengan api dan kasih-Mu kami bisa terjadi dampak di dunia ini. Tuhan, kami doa. Kami lepaskan kuasa urapan-Mu di atas setiap jemaat. Setiap pribadi demi pribadi Tuhan, biar Engkau menolong, Engkau masuk campur dalam kehidupan mereka. Supaya mereka bisa lihat, Engkau celikan mata mereka. Supaya mereka bisa lihat Tuhan. Terima kasih Tuhanku. Kami semoga hamba-Mu lepaskan urapan-Mu, kuasa-Mu di atas setiap pribadi demi pribadi. Berkati mereka Tuhan, dalam masuk dan keluar mereka. Kami percaya Tuhan, pasti ada sesuatu yang baru terjadi bagi mereka. Terima kasih Tuhanku, kami serahkan waktu ini kepada Engkau. Kami serahkan setiap jemaat dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami doa. Yang percaya katakan, amin, haleluya. Shalom saudara sekalian. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Kami percaya saudara diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Saat ini jika saudara ingin memberikan persembahan, saudara dapat langsung transfer ke rekening gereja atau dengan melalui scan pada QR code yang ada di layar kaca saudara. Juga tersedia nomor rekening dan QR code yang khusus untuk mendukung pelayanan misi
kami mengajak saudara sekalian untuk terus mengikuti Daily Encouragement yang adalah renungan singkat firman Tuhan bersama hambanya Reverend Dr. Paul Sene, Pendeta Dr. Dewi Avandi, dan hamba-hamba Tuhan lainnya setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 pagi dan pada hari Sabtu pukul 10.30 pagi melalui media sosial kami YouTube, Facebook, dan Instagram. Juga melalui website, YouTube, dan Facebook kami, saudara dapat mendengarkan ayat-ayat Alkitab khusus mengenai kesembuhan yang dibacakan dalam bahasa yang bisa saudara pilih. Saat ini sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, Inggris, Hindi, dan Mandarin. Buat kamu-kamu yang berusia 13 sampai 18 tahun atau yang masih duduk di bangku sekolah kelas 7 sampai kelas 12, ikutan ibadah remaja dan pemuda setiap hari Minggu pukul 1 siang secara onsite bertempat di GBI Damai Sejahtera. Kabar baik untuk semua lansia, karena setiap bulan di minggu keempat kami mengadakan pertemuan khusus untuk bapak dan ibu. Jadi bergabunglah dengan kami dalam pelayanan lansia setiap bulan pada pukul 5 sore melalui aplikasi Zoom. ID Zoom dan password ditampilkan di layar saudara. Komunitas WOW, Woman of World, diperuntukkan bagi setiap ibu tunggal dan para wanita yang telah berpisah dari pasangannya. Pelayanan komunitas WOW bertemu setiap hari Rabu di minggu kedua, tiga, dan empat pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Komunitas WOW juga mengadakan doa pagi bersama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan bagi para wanita yang berusia 23 sampai 65 tahun, mari bergabung dalam ibadah kaum wanita yang diadakan setiap bulan pada hari Rabu di minggu pertama pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pastikan saudara hadir dan diberkati lebih luar biasa lagi. Untuk informasi apapun yang saudara perlukan berkaitan dengan pelayanan-pelayanan gereja kami, silakan kunjungi website kami sifds.org. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.